Jamaah, ana ketika menikah, utang. Ana itu sampai pulang ana jual HP ana ya. Ibu ana sempat ngomong, Syafiq ini lamarannya enggak ada kalungnya. Ya apa mah kata dia? Ya sudah, HP ana jual. Waktu itu. Ana jual ya sudah. Pulang enggak punya HP ke Madinah. Utang di mana-mana. Subhanallah, sampai Madinah ana bisa lunasin utang. Ternyata istri ana bawa rezeki sendiri. Anak pertama lahir, mobil datangnya mah ke rumah. Subhanallah. Ana bisa punya mobil. Bujangan enggak punya mobil. Kalau logika berbicara, seharusnya bujangan duitnya kan enggak kemana-mana. Seharusnya bisa beli mobil. Kok nikah punya anak bisa beli mobil? Belum ngasih makan istri, belum ngasih makan anaknya bisa beli mobil. Karena istri antum tidak makan rezeki antum. Anak antum tidak makan rezeki antum. Makan rezeki siapa? Rezeki dia sendiri. Terdapat 4 kelas, yaitu basic hardware Android, kelas software Android eMMC dan UFS, kelas private iPhone dan laptop. Mari sukses bersama Borneo.